Yuma bro, di video kali ini gue mau mereview SMG terbaru Arena Breakout. Ya udah yuk tonton sampai habis. Dan buat kalian yang mau top up atau joki rank atau joki poin, langsung aja ke website godazstore.com. Dan buat kalian yang mau jual akun kalian atau kalian mau beli akun sultan sekalipun, langsung aja follow Instagram @godazjubel.tiket. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini, Mabro, gue bakal mau mereview senjata terbaru di Arena Breakout yang namanya CPW, Mabro, ya. Itu seperti yang gue bilang di review season 6 video gue sebelumnya, Mabro. Ya, ini tuh senjata, ini pakai peluru P90 atau senjata R57, ya. Yang namanya SS190, SS198, R37 peluru kakinya. Ya, ini gue suka banget sih, Mabro, ya. Kalau udah pakai peluru ini, dan pastinya kalau fire rate dia cakep, men. Gokil, coy. Oke, ini gue udah modif-modif ya. Ini attachment pakai red dot yang mahal. Kita pakai LWT vertical grip yang mahal juga. Dan kita pakai suppressor P90. Lasernya laser hijau. Dan kita pakai center juga, yuk. Gue bakal coba main di farmland, guys, ya. Farmland 80k. Yang farmland ini dimana akhirnya beneran jadi permanen nih, ya. Waktu itu sempat hilang muncul, dan harusnya ini akan jadi permanen di season 6 Arena Breakout, Mabro. No. Oke, yuk, let's go. Oke, Mabro, gue udah di dalam training mode ya. Gue mau coba dulu di training mode gitu ya. Secara kita harus tes dulu nih recoil seperti apa, guys. Oke. Oke. Sakit. Cuman ini kan harus disetting juga ya, guys, ya. Di sini kita bisa atur pakai gear T6 gitu ya, gear T6. Mana T6 nya nah, yang badak-badak langsung coba kita tes. Nah, oke, karena ini pakai peluru P90 ya, yes. Pakai peluru R57 dan lu kasih W98, menurut gue itu sakit banget sih. Yang bener ya. Lebih sakit dari 7N ya. Cuma pelurunya ini gua cuma pakaiin 30 magazine, jadi kurang banget ya. Apalagi kalau buat kelas ngeklas 1 versus 4 itu kayaknya lu perlu 3 magazine, bawa 3 magazine. Bullet drop-nya kerasa banget, lu lihat nyebar ya, lumayan nyebar. Oke, okay, guys. Let's go. Tatarateng. Lihatlah senjata ini, bro. Mantap gak sih, bro? Menurut gue sih bagus ya, guys, ya. Jadi tikus kali ya, enak kali ya senjata ini. Dari bentuknya kecil, ini senjata buat raser banget sih. Masa? Senjata buat raser parah nih, guys. Langsung aja gue suntik dah. Suntikan ke diriku ini. Let's go, my man. CPW. Gue bakal isi dengan peluru 98 alias peluru termahalnya, guys. Gue gak mendengarkan tembakan di Farmland Forbidden ini, yang harusnya ini berbahaya sekali kan. Oke. Okay. E-fire gue mau tes. Oke. Okay. E-fire lurus banget. Sudah pasti ini enak parah harusnya nih, guys. Masa? Buat jump shot gitu ya. Ngagetin musuh. Buat ngagetin pakai dum-dum kayaknya oke juga deh. Oke, okay, let's go. Kita isi peluru lagi, teman-teman. Oke. Okay.
Hati-hati. Khawatir ada tikus. Coba gua ini ya. Kita recoil. Tes recoil jauh. Sebenarnya tuh recoilnya tuh gak ancur-ancur banget, tapi pelurunya menurut gue pasti bakal bullet drop. Dan ini middle range oke sih. Lihat deh pelurunya. Kalau buat middle yang gak jauh-jauh banget tuh harusnya bisa ngepas, guys. Yang bener. Ya walaupun kerasa tuh. Dikit banget bullet dropnya. Dikit banget, nggak banyak-banyak kok, guys. Ya. Nah. Si peluru yang banyak. Gue mau cek brankasnya. Karena Armory Forbidden 80k, men. Pasti itu perbedaannya di farmnya tuh apa ya? Kalau bot tuh nggak signifikan banget deh. Kalau armory biasa sama armory 30 sama 80 kan perbedaannya ada di bot, peluru botnya kan. Nah, kalau misalnya di farmland ini botnya enggak signifikan, mungkin dalam soal kayak lootin brankas bakal jadi high loot mungkin. Nah, model-modelan kayak gini kan banyak slotnya nih. Ya kan? Pasti chance untuk mendapatkan item merah tuh besar, guys. Oke. Kurang dari separuh. Kita isi peluru dulu ya. Set. Walaupun boros banget juga pakainya peluru 98. It's okay. Ini fire. Coba kita yang agak jauh ya fire-nya, guys. Kita teskan ke militan ini. Mantap, bro. Dari lasernya lo bisa lihat lah seberapa akurat hipfire-nya, bro. Oke. If terus soal fire rate, kenceng, bro. Yang diperlukan dari SMG itu fire rate dan peluru yang bagus. Oke. Kalau soal recoil, recoil amburadul, menurut gue SMG itu wajar. Oke. SMG itu wajar di kolam beradul karena emang gimana, bro? Jatuhnya spesialis short to middle range. Nice. Jauh gitu aja gue fire, guys. See? Nggo kill, man. Nggo kill sekali. Gue mau ngepasin sama lasernya susah. Yang ke tempat terang gitu susah, guys. Ya. Karena ini game realistis, lu pasti kalau ke tempat terang tuh senternya tuh senternya tuh enggak terlalu terlihat, men. Yuk. Nah, kita lanjut ke perjalanan, guys. Perjalanan. Kami sendarkan cita-cita. Serak gak sih, guys? Serakin. Let's go. Gua pengen main di Armory deh, guys. Armory terbarunya. Menurut kalian gimana? Kita main di Armory. Wait. Siapa tuh tembak-tembakan? Buat sorry buat lu sekaratin dong. No.
seperti itu ada perang antar militan, guys. Di sini memang bisa perang antar militan di farmland. Oke. Okay. Let's go. Ya menurut kalian aja deh ya, karena ini gua tesnya senjatanya di beta test. Menurut kalian gimana, guys, senjatanya? Apakah sword itu ya? Menurut kalian gimana? What do you think ya, guys, ya? Untuk senjata CPW ini, guys. Ya. Mantap enggak menurut kalian? Kita lihat nanti aja lah pas sudah resmi rilis dan banyak player yang make ya. Dari situ bisa kelihatan meta atau tidaknya, Mam Bro, oke. Makasih semuanya yang udah menonton. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Yep, see you, Mam Bro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.